Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, ketemu lagi sama Bu Hani di hari Rabu yang cerah ini, ya. Nah, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, kita berdoa mohon kepada Allah supaya kegiatan kita di hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Nah, ayo anak-anak kita berdoa sikap manis. Nah, ya. Kita mulai ya. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Nah, anak-anak, sebelum belajar, ini doanya belajar ya. Ayo, kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku yang manis, hari ini Bu Ani akan menerangkan tentang kamar tidur. Siapa di rumahnya punya kamar tidur? Tentunya kalian sudah punya semuanya kan kamar tidur? Nah, di sini Bu Hani punya gambarnya tempat tidur. Nah, di sini sama Bu Hani diajak menulis suku kata. Di sini ada tulisan cer. Apa itu cer? Sur, lam, ling, sama tal. Nah, kita cari apanya? Nah, di sini juga ada. Di sini ada pu. Apa ya? Kita lihat garisnya ini apa ya? Kok pu? Oh, di sini ada lampu. Berarti kita nulisnya ditambah lam. Bisa? Nah, ini tulisan lam ditaruh di sini. Lampu. Ya. Kemudian apa lagi? Banyak lagi ya, ini contohnya. Nah, setelah itu kalian melanjutkan yang lainnya di sini. Ini ada cermin. Nah, berarti ini kasih tulis C E R. Setelah itu di sini juga ada loh, kok ban? Ban itu apa? Oh, dicari garisnya. Oh, ternyata gambarnya bantal. Berarti kita tinggal ngasih tulisan T A L. Bantal. Ngerti anak-anak? Nah, untuk tugas yang kedua, silakan diamati gambar seperti ini. Nah, ini Bu Hani punya gambar ruang tidur atau kamar tidur. Nah, di sini ada tempat, ada anak merapikan tempat tidur. Bagus apa tidak ini? Tentunya kalian kalau bangun tidur pasti selalu dirapikan ya. Nah, di sini kok ada yang apa ini? Mainan berserakan. Berarti ini contohnya yang tidak bagus. Yang contoh yang bagus untuk seperti ini seumpamanya Anissa. Anissa merapikan tempat tidur. Nah, berarti bagus sekali atau contoh yang bagus. Silakan kalian kasih tanda centang. Yang mana ya tugasnya yang bagus? Yang jempolnya di atas atau jempolnya yang di bawah? Kalau ini kamu, oh ini bagus Bu. Berarti kalian harus kasih centang yang
di sini. Ngerti anak-anak? Nah, kalau lebih bagus lagi, coba kalian warnai yang bagus lebih kelihatan rapi. Oh iya, Bu, di sini ada jam. Jamnya ini apa ya? Nah, kalian boleh ngisi jam ini dengan angka pas kalian merapikan tempat tidur. Atau kalian bangun tidur jam berapa? Silakan ditulis di sini. Ngerti ya? Nah, anak-anak, untuk tugas yang ketiga, Bu Hani akan mengajarkan kita doa mau tidur. Kalau tadi anak-anak merapikan tempat tidur, berarti kan kita sudah